Selamat siang Pak Aisan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dinamika laut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang zona laut berdasarkan kedalaman. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang zona laut berdasarkan kekuasaan. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pasang air laut pertama dan pasang laut terbani. Yang keempat saya akan menjelaskan tentang arus-arus laut di dunia. Ya, jadi ini zona laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona litoral itu 0 meter. Zona ini biasa tergenang kalau air laut sedang pasang. Selanjutnya ada zona neritik itu sampai 200 meter. Ini biasa ikan-ikan perairan dangkal dan tumbuhan-tumbuhan laut yang hidup di sini. Selanjutnya ada zona batial, itu zona laut dalam. Zona laut dalam biasa terdapat di samudra dan laut-laut besar. Terus selanjutnya ada zona abisal. Zona ini belum banyak diketahui orang karena belum semuanya ditelusuri. Ini adalah zona laut berdasarkan kekuasaan. Yang pertama adalah laut teritorial, itu 12 mil laut kedalaman penuh negara pantai. Kedua ada zona ekonomi eksklusif, itu 200 mil atau 350 dengan landasan benua. Ini adalah hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis di sini. Yang ketiga adalah laut bebas, laut bebas itu eksploitasi diatur oleh badan otoritas internasional. Ini adalah pasang purnama. Pasang purnama itu adalah bumi, bulan, matahari sejajar pada satu garis lurus pada saat bulan baru. Terus yang ini adalah pasang purnama yang bulan, bumi, matahari sejajar pada suatu garis lurus pada saat bulan purnama. Ini adalah gambar laut pasang laut berbani. Pasang laut berbani ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang tersebut terjadi pada saat bulan kuartal pertama dan ketiga. Ya, jadi ini arus-arus laut yang ada di dunia. Yang pertama adalah arus California di sini. Arus California itu mengalir di sepasang pesisir barat Amerika Utara ke arah selatan menuju Katulistiwa. Ini lanjutan arus Kuroshio, termasuk arus mengimbang. Yang kedua ada arus Kuroshio di bagian sini. Arus Kuroshio ini merupakan arus panas yang mengalir dari utara ke Kepulauan Filipina, mengusur sebelah timur Kepulauan Jepang, dan terus ke pesisir Amerika Utara. Arus ini didorong oleh angin. Yang ketiga ada arus Oyashio di sini. Arus Oyashio ini adalah arus dingin yang didorong oleh angin timur dan mengalir dari Selat Bening menuju selatan dan berakhir di sebelah timur Kepulauan Jepang. Karena di tempat ini bertemu arus Kuroshio. Di tempat pertemuan ini banyak perikanan karena arus panas Kuroshio yang hangat dan tumbuh subur. Yang keempat ada arus Labrador. Arus Labrador adalah arus yang berasal dari Laut Kutub Utara yang mengalir ke selatan. Ke selatan pantai timur Labrador. Arus ini didorong oleh angin timur dan merupakan arus dingin. Yang kelima adalah arus Kanari. Arus Kanari adalah arus menyimpan dan termasuk arus dingin. Arus ini merupakan lanjutan sebagian arus teluk yang mengubah arahnya setelah pengaruh daratan Spanyol dan ke arah selatan mengusur pantai barat Afrika Utara. Terus yang keenam ada arus Gulf Stream di sini. Arus Gulf Stream adalah arus laut panas dari lautan utara Atlantik di timur Amerika Utara. Yang ketujuh adalah arus Benguela. Arus Benguela di sini adalah lanjutan dari sebagian arus angin barat yang mengalir ke arah utara menyusuri pantai barat Afrika Selatan. Arus ini merupakan arus dingin. Terus ada arus angin barat. Arus angin barat adalah lanjutan dari sebagian arus yang mengalir ke arah utara menggusur pantai barat benua Australia. Arus ini termasuk menyimpang dan merupakan arus dingin yang akhirnya kembali menjadi arus Katulistiwa Selatan. Terus yang selanjutnya ada arus Peru di sini. Adalah suatu arus laut yang dingin dengan salinitas rendah yang mengalir ke arah barat laut sepanjang sisi barat pantai Amerika Selatan dari ujung selatan Chili hingga utara Peru.